Ampun dibuka keren apa ngedek? Bok, malah mabur kayak beti dari ini. Mangga mawon. Dua, tiga, satu lagi itu masih di atas. Oke, pakai tangga ya. Kau sih si cip gede banget pada bude. Anu kaget sih kau pada buka nih kau bude. Aku lawang. Nah, menyantel boy. Eh surip. Kena nekunek cangkumnya, mau ketembak lagi. Bismillah. Tuh. Niku bude ngomong jere ana kalong iku wewe. Remei. Remei iki gede malah mabur mau. Kali iki. Aku mabur-mabur terusan weru. Liyane pada ketembak tadi. Wedi ndian wis oleh 4 atau 5 mau. Entar. Nggih, tapi niki sing tua niki sing coklat niki. Kena niki, ini kan sing lanang. Nah, sing lanang siji maning anu mabur. Lumayan. Teng mriki nggih. Nggih. Niki anu kan suka lho. Dan bekas buah-buah pakan pakan ya pokoknya sih teng. Oke guys, tadi di sana udah ditembak 4 ya, itu targetnya di situ udah 4. Ini di samping rumah juga banyak pohon kelapa, salah satunya pohon kelapa ini sekitar ada berapa ini,
nih ya, 1, 2, 3, 4, ada sekitar 4 ekor. Kita cari lagi nanti, di sana juga banyak pohon kelapa ya. Kita shoot dulu ini 4 kelelawar ini. Senapannya menggunakan Marauder 500 cc, laras sloop, teleskop Discovery. Guys, di satu itu satu masih ada di atas ya. Ini satu, anak telu mbok niki ya. Ini satu. Lah kenyang sang. Dua, satu lagi. Oke, gede itu nang gene. Ini kalau mesin tet. Oh. Gimana sih dia? Oke, nanti kita lanjut lagi, kita cari dulu. Kita ambil buruannya. Ini posisi di pohon ini ya. Ada di sini. Jatuh. Terus muter dulu soalnya tinggi banget pematang sawahnya. Ini ya, tepat di ketiak. Akurasinya mantap. Ini tadi saya nembak di pohon pisang itu sekitar 40 meter. Tadi ada satu lagi, satu di sana, cuman nanti kita cari dulu soalnya semak-semaknya tinggi banget.